Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendra Saputra Vlog. Vlog kali ini saya akan membahas tentang gimana cara berbelanja di online, terutama di aplikasi Shopee. Bagi pemula yang belum mengetahui cara berbelanja yang baik dan benar agar tidak mendapatkan sebuah produk yang palsu dari aplikasi Shopee, karena di aplikasi Shopee-nya ini tidak menjamin semua produknya itu original. Maka saya akan merekomendasikan dan memberikan tips sebuah cara berbelanja di aplikasinya. Sebagai contoh, kita masuk ke kolom pencariannya, kita klik, misalkan kita mau beli baju. Kita tulis baju, lalu kita cari. Dan di sini ada beberapa tempat produk yang terjual di aplikasi Shopee-nya. Dan ada beberapa banyak toko yang kita jumpa di sebuah aplikasinya, guys. Jadi kali ini saya akan merekomendasikan untuk mencari sebuah produk original di Shopee. Terutama kita akan masuk ke Shopee Mall. Di sini saya akan bahas tentang Shopee Mall. Shopee Mall ini merupakan sebuah produk-produk original yang telah mempunyai sertifikat resmi dari pihak Shopee Mall. Makanya saya rekomendasikan untuk berbelanja di sebuah Shopee Mall ini karena produknya itu dibilang termasuk original. Contohnya di sini saya akan memilih baju yang ini yang berwarna hitam. Nah, di sini tokonya sudah mempunyai garansi 100% ori ya. Jadi teman-teman, kita bisa berbelanja di sini dan sistem pembayarannya bisa COD atau bayar di tempat. Nah, itulah penjelasan dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian yang ingin mencari sebuah produk di Shopee, terutama di Shopee Mall, agar kita tidak mendapatkan sebuah produk yang palsu. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like dan komen dan juga subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.